Bismillahirrahmanirrahim. Baslun ayyaza baslun. Law ukri akrahal muslimu kafiran alal islam. Panataka bisyahadatain. Fa in kanal kafiru harbiyan sahha islamu li'annahu ikrahun bihaqqin. Paslun ayahaga paslun, ini satu pasal. Lau akrahal muslimu, jikalau memaksa seorang muslim, memaksa kafiran akan orang kafir, dia paksa alal islam masuk islam. Apa ya? Panataka bisyahadatain, kemudian mengucapkanlah dia, menuturkanlah dia dengan dua kalimat syahadat. Pertanyaannya, sahkah islamnya atau bagaimana memaksa ini? Lau akrahal muslimu kafiran, jikalau memaksa seorang muslim akan orang kafir, alal islam masuk islam. Paksaan itu selain macam-macam salah. Biasanya paksaan itu dibaringi atau diiringi dengan intimidasi, ditekan, ditekan. Ada dua hal dulu, ini bisa secara umum, bisa secara khusus. Kalau secara umum, biasanya orang nangkawa memaksa ini adalah orang yang punya kekuatan, orang yang punya kekuasaan, orang yang punya kemampuan, sehingga dia kawa memaksa orang. Paham? Kita ambil contoh nang umum. Umum. Enggak. Kampung kita punya kekuasaan kuat, punya kemampuan. Kuat dalam sisi pengertian kekuatan fisik, kekuatan kesaktian. Yang kedua punya kemampuan, kemampuan finansial, kemampuan ekonomi. Jadi dua-duanya kuat. Ada tetangga kampung sebelah tergantung lawan kita. Karena kita kuat ekonomi kita, kuat anu kita, mereka tergantung lawan kita. Bila inya mereka kita paksa, kada kawa makan. Karena inya nukar baras lawan kita. Nukar apapun lawan kita. Mana kita punya kekuatan, kekuatan ekonomi, mana punya kekuatan fisik. Lalu kampung kita ini memaksa kampung itu untuk berislam. Mau kada mau kalau ya, coba jar kami kada berislam. Kada kau makan, bisa mati ini. Nah, ini contoh umum selai. Ya, contoh umum. Contoh khusus adalah orang memaksa secara pribadi. Apakah dia punya kekuatan cinta atau punya kekuatan apa, lalu kau menekan bini-bini. Ikam milihnya kada berislam, kubunuh. Ya kan? Kam bilang kada berislam, kubunuh. Kam bilang kada berislam, gini. Itu kan? Panataka bisyahadatain. Lalu dia ngucap dua kalimat syahadat. Pertanyaannya, sahlah Islam? Islam nang sakambungan tadi sahkah adakah? Nang ninipang sahkah adakah? Jawabannya,
Fa in kanal kafiru harbiyan. Jika adalah ia orang kafir harbi, sah Islamu, sah Islamnya. Kenapa? Li'anahu ikrahun bihaqin. Itu memaksa dengan kebenaran. Nah, ini kamu hati-hati memahamilah. Dan ini yang terjadi fakta salah. Apa? Kita pahami. Jika kafirnya itu kafir harbi, tahu kafir harbi lah, kafir yang memerangi umat Islam. Contoh, kemenangan, perkembangan dan kemenangan Islam itu banai, itu kadang-kadang dasarnya adalah ikrahun bihaqqin. Paham? Salah? Paham? Salah satu berkembangnya Islam itu karena ada yang disebut dengan ikrahun bihaqqin. Memaksa orang tapi dengan kebenaran. Contoh, ada yang namanya dulu soalnya dalam perkembangan Islam, umat Islam ini menyerang ke kampung ke negara lain. Ada yang disebut dengan perang salib. Ya bahasanya kini nah soalnya, Islam itu dulu hanya jazirah Arab benar. Hanya Islam itu di Makkah lawan di Madinah. Tapi berikut Islam berkembang sampai ke mana? Sampai ke Ethiopia, sampai ke Afrika, ke Al-Habsyi, Habsyah, sampai akhirnya bahkan Islam itu sampai ke Eropa. Paham? Perkembangan Islam itu salah satunya adalah dikembangkan lewat penekanan. Negara sebelah memerangi kita terus. Ini orang kafir. Orang kafir. Kita lawan. Benar kita lawan. Kita punya kekuatan, kita punya kemampuan, belum kita lawan, kalahnya kita paksa masuk Islam. Akhirnya apa? Daerahnya kita kuasai, orangnya berislam, maka Islam itu semakin berkembang. Makanya ngarannya solai dalam sejarah itu ngarannya penaklukan sebuah negeri dalam perkembangan Islam. Andalus, Allah terkenal zaman dulu Andalusia di kitab Al Andalusi itu adalah Spanyol benar. Andalusia itu Spanyol. Dulu itu adalah bukan Islam. Tapi Islam berkembang sana, ada peperangan, menang Islam, berkuasa Islam di sana apa? Tapi belakangan kerajaan Andalus runtuh. Hanya Islam di Spanyol banyak mana? Di Andalusia ada di Cordoba, apa salah? Spanyol itu ada nang harap main bola, lain Madrid, apa salah? Nah, aku lihat itu lambangnya itu kapal selam. Apa salah? Wah, salah Liga Spanyol. Hah? Lain Barcelona lain. Ada lagi. Apa salah? Hah? Masuk ada apa salah? Jik, apa Jik? Hah? Apa? Pilarial lah ya. Bukan ada kuat itu, yuk itu. Apa salah? Hah? Apa? Masuk nonton terus Liga Spanyol kereta. Apa salah? Rasanya itu selain nomor 2, nomor 3 terusnya apa lah? Lambang itu kapal selam sebenarnya. Apa? Kandawi. Apa dia?
Apa Jik? Ini ikam tahu salah sembet nama-nama. Madrid. Coba lagi. Barcelona. Coba lagi. Apa? Hah? Sepela. Kuatlah salah sepela itu. Ya kalau? Mau bujur aja kalau mau lihat. Sepela itu, dulu itu Islam kuat di sana mana sepela. Iyalah, kapal selam iyalah itu tak lama iyalah. Jik. Iyalah. Baru tahu yuwa. Sepela itu Islam dulu. Sepela, Purdupa. Ya banyak lah. Ya, intinya Spanyol soalnya. Ngarannya Andalusia. Nah kamu ini perlu belajar. Perlu belajar sejarah Islam. Sejarah Islam. Nang kaya apa Islam itu menaklukkan Andalusia. Ini Darul Harbi. Negara kafir. Diperangi, menang, boleh memaksa. Saha Islamuhum, sah Islam mereka. Sah. Berarti, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Iya, kalau bukan harbi. Lu bukan harbi. Kalau orangnya harbi bisa dipaksa. Sah Islamnya. Karena mereka selama ini memerangi kita juga. Begitu kita kuat, kita mampu, mereka kalah, orang-orangnya kita paksa masuk Islam. Boleh. Sah Islamnya. Nah kalau wa ingkana zimian, jika dia seorang zimmi, nah zimmi ini ya kita di Indonesia. Umumnya kita nganggap orang non-muslim itu kafir, umpama, lalu dipaksa masuk Islam, kada sah Islamnya. Ikam, bila kada di Islam, kuperkosa. Umpama. Dia kada mau kubunuh. Islamnya kada sah Islamnya. Kenapa? Ini zimmi. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah sekarang di dunia ini yang disebut dengan kafirul harbi? Orang kafir yang memang memusuhi kita dan layak kita memusuhi mereka. Ada orang mengatakan Israel, Israel kafir harbi, kita perangi atau apa. Ya tunduk akan Israel. Tunduk akan Israel. Israel itu benar mencapluk negara. Berebut negara. Bahasanya di dalam Israel itu ada dua negara. Ada negara Israel, ada Palestina. Satu daerah, dua negara. Masa negara halus kadang-kadang dikalahkan? Nah itu aneh. Orang Arab seapaan ada? Saudi, Irak, Iran, Aljazair, Mesir, apa? Kadang-kadang menekan Israel itu kan aneh. Kenapa? Karena umat Islam kada bersatu. Arabnya aja kan bersatu, kayak pandak seluruhnya. Rana-ranai benai negara ini, oh sakanya berkawan julun Israel. Rana-ranai berkawan julun Israel. Kenapa yuk? Jadi inilah hebatnya Israel benai, karena mereka kuat. Paham? Kuat nampak? Semuanya kuat. Senjatanya kuat, akalnya kuat, ekonominya kuat, nang lain tergantung. Wah ini ri, di daerah Afrika,
mau Somalia atau apa itu ada berika benar. Orang kawa bohuma ada subur benar, subur bohuma. Dah, datang di mana? Oh, bohuma di Padang Tandus. Hanya nampak kerja sama lah di Israel. Israel bisa alat canggih mana pintar atau apa di Padang Tandus kawa bohuma. Pikiran. Nah, wah, mana cakanya bahasa orang ini, orang ini mana bahasanya di embargo. Ya bahasa kita dilarang lah. Kada boleh masuk ini, masuk senjata ini kada boleh. Tapi nya biar di embargo. Tetap ya kawa. Nah, kita ini benar, mohon maaf, benar Indonesia pahamlah. Kalau kita ini benar di embargo oleh orang luar negeri, bahaya. Contoh. Kita ini kalau di embargo ekonomi benar, ngeri amudah. Contoh, kita tergantung impor mana yang ngarannya. Napa? Jagung, keledai, kedelai. Kedelai, namulah tempe itu. Ikam dikirikam kedelai mana itu? Kedelai luar negeri sepalih. Kita kan cukup benar. Ada banyak bahan nang kita ini, bahan makanan masih tergantung lawan luar negeri. Belum lagi nang lain-lainnya. Seandainya kita ini diimbargo oleh negara, dihukum ekonomi, sakit kan kita benar. Paham? Nah, kadang arti kan, kadang artian makanya. Ada cukup ilmu lagi kan. Ya sudahlah. Pokoknya sekarang negara kita, negara ASEAN atau apa, ada yang dianggap orang kafir atau non-muslim itu dianggap kafir. Kafirnya kafir zimmi, bukan kafir harbi. Kalau sudah kafir zimmi, la ikraha fiddin katabayyana rusdu minal ghaib. Kada perlu dipaksa karena kebenaran itu sudah nampak benar. Kebenaran itu sudah nampak. Islam kada perlu orang masuk Islam, kada perlu dipaksa. Nampak akan aja kebenaran, nah Islam gini nah, nah Islam gini nah. Nah ketika orang kafir zimmi dipaksa masuk Islam, nih, lam yasir musliman, kada jadi orang Islam. Li annana iltazamnal kaffa anhu, karena bahwa kita menetapkan al-kaffa bertahan. Atau terlarang. Kafa itu asaman tertahan. Dalam kurung terlarang. Di debit. Karena majes. Gitu. Terlarang anhu anil ikrah. Dari memaksa. Karena kita sudah menetapkan. Memaksa orang lain itu terlarang. Kalau bahasa dunia benar itu melanggar hak asasi manusia. Itu melanggar. Melanggar kebebasan manusia dalam menentukan keyakinan hidupnya. Itu kada boleh. Agama adalah sebuah keyakinan. Keyakinan tidak boleh dipaksakan. Ketika orang memaksakan keyakinan, maka dia sudah melanggar hak kehidupan manusia. Sama benar. Bahasa orang ini cinta. Cinta tidak boleh dipaksa. Karena itu adalah hak manusia. Ikam, bila kada cinta lawan aku, kuracuni. Kada boleh. Cinta kada boleh dipaksa-paksa. Itu melanggar hak asasi manusia. Pak ikrahu bigairi hakin. Pak ikrahu zimmi. Maka memaksa kafir zimmi itu bigairi hakin. Kada benar.
Walaupun ada kaul daib. Nah, nenek mana bisa aja umpat kaul daib nenek kalau ada kepentingan. Kenapa? Wa fihi qaulun dhaifun. Pada masalah ini ada kaul dhaif annahu yasiru musliman. Bahwa dia menjadi muslim. Buktinya gini mana? Buktinya iya maksa deh orang bercinta. Ikam bila kada be Islam aku dah hendak ngawinakan. Orangnya sudah gila-gilaan dewan. Pahamlah. Mau bibiniannya, mau lalakiannya dipaksa masuk Islam. Asa masuk Islam. Kada dimaksa aja. Wah, iya garang. Nah, dipaksa masuk Islam. Apalagi benar gitu. Ikam kami biarkan sudah kami tamati ini. Sekarang ikam merusak anak kami. Bila ikam kada mengawini, kami bunuh. Dan ikam mengawini harus berislam dulu. Paksa kada? Paksa kada dulu? Ayo ayo. Sahlah Islamnya. Sahlah. Lah. Kada sah. Itu jer kafir ayuh empat kaul daib beda wa fihi kaulun daib padanya ada kaul gaib ayuh udah ada kepentingan selai ini kada sah jer janganlah jangan gitulah mentang-mentang situ kan dua masalahnya mana coba situ kan katipakannya jua kada ini urusan agama belajar garang sudah situ. Anda kaul ni kan ada banyak kaul. Tahu aja. Ayo ha kaul daib berenai hal lagi dulu jahan makanya. boleh aja berenai ayo ha karena kepentingan. Terpakai kaul daib. Li'annahu karena bahwasanya ia amarahu bilhaq. Menyuruh amarahu menyuruh dia bil haqqi. Habis. Kemudian paslon iza natakal kafiru bi syahadataini bi ghairi ikrahin ila akhirih wallahu a'lam bisawab.